Kita penyemprotan ini secara mandiri, jadi kita swadaya. Hari ini adalah yang kedua. Kedua kita semprot dengan bahan-bahan sesuai pasaran yang ada di pasaran. Kita racik sendiri sekitar kurang lebih untuk satu kampung ini dengan alat steam ini sekitar 60 liter. Oke. 60 liter sebenarnya cukup ekonomis biayanya. Oleh sebab itu kita berusaha sesering mungkin untuk mengadakan penyemprotan. Setelah ini kita juga mengembangkan yang berupa mesin, maksudnya pompa, bukan tenaga manusia. Pompa nyala langsung bisa menyemburkan seperti embun. Dulunya itu sebenarnya kita di sini terkenal dengan kampung embun. Nah ini kita modifikasi, airnya kita kasih bahan disinfektan. Siapapun yang lewat otomatis kena siram tersebut, kena semburan tersebut. Untuk embun disinfektan sendiri dipasang sejak hari apa, Pak? Sudah kita rencanakan 3 hari yang lalu pembuatan, dan tadi malam baru bisa difungsikan, dan hari ini sudah kita nyalakan. Cara kerjanya penyemprotan embun disinfektan sendiri seperti apa, Pak? Itu sebenarnya perkembangan dari apal yang biasanya dulu setiap harinya buat siram-siram tanaman. Kita modifikasi dengan menggunakan drum, drum yang volumenya sekitar 100 liter. Di situ kita kasih bahan-bahan disinfektan, kita semburkan dengan sekuyer sehingga nyemburnya itu tidak terlalu basah kuyup. Jadi orang lewat yang pakai motor, orang lewat jalan kaki itu tidak sampai basah kuyup, tapi sudah cukup untuk mengurangi tempelan-tempelan virus-virus, terutama virus corona tersebut.